Durgongrek. Lah begini nih Durgongrek, ini Durgongrek. Loh, ini Durgongrek. Lah. Ya ini dulur perkutut lokal alam yang tidak boleh dipelihara. Mitosnya bisa menimbulkan malah petaka, kehancuran dalam rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, buat semua para dulur-dulur saya lan para sahabat-sahabat saya, khususnya pecinta perkutut lokal, nggih, ini bab katurangan yang saya bahasnya, yaitu tentang apa? Perkutut, mohon dipahami ya, perkutut lokal alam yang tidak boleh dipelihara. Mitosnya bisa menimbulkan malah petaka, kehancuran dalam rumah tangga. Jenis katurangan apa yang tidak boleh dipelihara? Monggo kita jabarkan, kita belajar hari ini bersama-sama, nggih. Tapi tak ngopi dulu, tak ngerokok, nggih. Jadi gini dulur, perkutut lokal alam yang tidak bagus dipelihara yaitu katurangan Durgongrek yang manggung pada malam hari. Yang bagaimana? Jadi gini, kalau asal manggung, nah misalnya kayak perkutut itu tuh manggung malam. Boleh dipelihara manggung malam itu. Dengan alasan kenapa? Karena tempatnya terang. Nggih. Yang enggak boleh dipelihara malam hari yaitu yang manggungnya di posisi kegelapan. Jangan dipelihara manggung posisi kegelapan, jangan, itu jangan dipelihara. Subhanallah dulur, itu mitosnya sangat enggak bagus. Dengan alasan kenapa saya bilang begitu, jadi gini, misalnya sampean punya istri, sampean punya anak, anak sampean besok pagi sekolah, istri sampean besok bangun subuh toh sholat lalu belanja. Dengan adanya perkutut itu manggung posisi lampu dimatikan, otomatis anak dan istri sampean tidak bisa istirahat, akhirnya menimbulkan malapetaka yaitu perdebatan dalam keluarga. Oke. Beda lagi kalau manggungnya posisi nyala, itu tidak apa-apa. Makanya orang-orang zaman dahulu kala, mohon dipahami, orang zaman dahulu kala itu memakai bahasa sanepa, yaitu bahasa sindiran yang ditaruh di itu siapa? Orang dulu itu memakai bahasa sindiran, yaitu cuma tidak boleh manggung malam. Makanya hari ini saya luruskan alias saya jabarkan. Lalu ciri-ciri Durgongrek bagaimana? Durgongrek itu di kelopak mata. Di kelopak mata burung itu mirip perkutut Bali alias oren kayak darah. Itu jangan dipelihara dulur-dulur. Nggih. Tetapi kalau manggung malam lampu nyala ya tidak apa-apa. Lampu mati yang dimaksud Durgongrek itu misalnya begini. Sampean jalan ke kebun atau ke hutan, malam-malam ada perkutut malam gelap manggung, kira-kira serem tidak? Serem kok. Nah, itulah yang dimaksud Durgongrek. Tetapi kalau di tempat terang ya tidak apa-apa, nggih. Sudah cukup sampai di sini dulu. Semoga
atau tip ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat para pemula. Nah, ini durgong rek ini. Loh, durgong rek. Lah, begini nih durgong rek. Ini durgong rek. Loh, ini durgong rek. Lah. Ya ini dulur nggih, sudah cukup. Semoga bermanfaat. Salam santun, nuki salam rayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.